ketika perluahan lah yang spesifik untuk mengungkapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa nama-nama yang akan ditetapkan patut dan memenuhi syarat untuk diwisuda. Nurul huda wa fana bi husni ahyana. Nurul huda. Bismillahirrahmanirrahim. Kami wisudawan dan wisudawati Pondok Pesantren Darussalam dengan ini berikrar. Akhirnya di momen wisuda ini, Abah berharap kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi kebanggaan orang tua serta kebanggaan lembaga, menjadi wakil pesantren di masyarakat yang bisa membawa misi kebaikan dan kemaslahatan dimanapun kalian berada. Pemanfaatan ilmu dari pondok itu 3: fil istima', wa fid din, wa fin nafs. Pribadi kita bagaimana bisa baik dengan ilmu yang telah kita dapatkan. Islahun nafsi. Kedua, islahul mujtama'. Bagaimana cara kita memperbaiki masyarakat kita. Manfaatkan ilmu. Tentunya pesantren di era otonomi pendidikan sekarang ini tentunya harus bisa merealisasikan segala sesuatunya. Jadi pesantren bukan hanya tafaqquh fiddini, tapi pesantren juga menjadikan satu lembaga yang bergerak di dalam sosial, kelembagaan, kemudian pesantren yang bisa mendobrak perubahan, perubahan moral, perubahan adab. Ini yang terpenting. And the meaning is, Allah will bring up the dignity of the faithful and people who have knowledge. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. But this is not the only satisfaction that education gives us. But with it, we achieve a better quality of life. When we want to buy a dress, shoes, food, or anything else, we need to work, which currently is not so easy to find, unless if you don't have an adequate education. Pondok Pesantren Darussalam adalah rumah kedua bagi kami. Sekian lamanya kami belajar di sini. Kami belajar mengaji, bersekolah, belajar dididik untuk hidup mandiri tanpa ada orang tua dan sanak keluarga di samping kami. Semuanya kami lakukan demi menjaga marwah Pondok Pesantren Darussalam sebagai salah satu Pondok Pesantren Darussalam di Kota Tangerang. Yang kami mewakili semua sebagai seorang santri juga dari wali santri, meminta maaf sekali lagi dan memohonkan ampunan serta ridho dari kalian semuanya para dewan guru, agar kelak nanti kedepannya berkah ilmu yang didapatkan dari mereka semuanya menjadi amal jariah seperti yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Saya wasiatkan kepada diri saya dan kita semua, marilah kita meniti jalan salafus saleh, jalan orang-orang yang mukhlisin, jalan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca suratul Fatihah, semoga Ma'had Darussalam ini bertambah besar, bertambah luas, ilmunya juga para ulama-ulama nanti akan lahir dari sini. Ahli semua, ahli agama, ahli kitab semua, ahli Quran, ahli hadis, ahli nahu, ahli ilmi kalam, semuanya akan lahir dari pesantren Darussalam. Kita doakan para pimpinan-pimpinan, para kiai-kiai, ulama-ulama yang mengajar di sini, mulai dari Kiai Haji Mas'ud Soleh, Kiai Haji Ahmad Tolhikam, Kiai Haji Anwar, Kiai Haji Ahmad Badrudin, semuanya wa usulihim wa furu'ihim selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mendapatkan manfaat ilmu yang melimpah dari mereka semua, dan kita dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi wa li kulli niyatin shaliha ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.